Nah, sekarang kami mereview tangki new backup pro yang udah dilem ya, baru sehari udah saya isi 5 liter lagi. Yang udah saya buatkan platnya. Nih, halus lagi ya. Jadi nggak kasar. Jadi ngaduknya itu harus bagus supaya hasilnya itu lengket banget. Kalau ini leman yang dulu masih kuat nih. Tahun dulu. Nah, ini yang tahun sekarang nih. Setiap 6 bulan ada lagi. Jadi rata-rata pada bagian kembungan sebelah bawah ya, yang keropos karena endapan itu nyisa di bagian bawah. Kemudian untuk fungsi rest on off-nya udah saya jelaskan, nanti next lagi. Ini sebelah kiri, kita next pada sebelah kanan ya. Nah, ini sebelah kanan dia masih utuh, hanya saja bagian sini saya tambah lagi. Nih. Bagian dalam saya tambah lagi karena kropos sedikit, yaitu kayak semacam titik-titik bintik aja. Kalau untuk bagian sini sih masih aman, tapi teman ada yang rembes di bagian sini ya, rembes bagian belakang ada pas posisi baut tuh yang sebelah sini baut. Kalau saya rembesnya bagian sini. Ini saya bikin rombel di sini karena ini memang bensin ngendap di sini bercampur dengan air dan debu ya, kotoran. Nah, ini saya nggak sadar lagi ada lagi nih ternyata nih teman-teman ya. Nih, ini tanda-tanda mau bocor lagi yang ini nih. Jadi besinya ini udah dalamnya udah keropos. Jadi sisa cat. Ini kalau ditusuk plus ya wassalam ya. Pokoknya ini area sini bakalan rawan. Tapi kalau teman-teman udah dibuatkan plat aluminium dari kaleng itu ya, yang saya buatkan kemarin videonya, itu mudah-mudahan awet. Karena saya udah praktekkan sendiri, mengalami sendiri ya. Pokoknya ini area ini rawan nih. Jadi nanti kedepannya juga ini bakalan rembes lagi ya. Tapi kalau misalnya udah diamplas, sudah dilem semua, mudah-mudahan lebih kuat, lebih tebal lagi. Karena bagian posisi plat besi tangki ini yang lebih kokohnya di atas, bagian bawah udah hancur kropos. Waktu itu videonya udah saya rekam ya. Saya buang bensinnya di depan rumah, banyak banget yang bensin masih bersih sama yang udah coklat kotor ya, seperti itu. Ini ada lagi yang ini ya teman-temannya, ini udah melingkar nih, ini benjolan, ini bensin nih. Teman-teman bisa periksa aja tangkinya bakalan rembes apa enggaknya, bisa lihat kalau ada semacam timbul seperti ini bakalan rembes ke depannya ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat video yang kami buat. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.